وذرياتي أجمعين. شاء الله لنا ولهم الفاتحة. Mailah jami aulia ilah baria wa susan sultanil aulia Syedih Syekh Abdul Qadir Jami Syekh Bijawa Indul Yakin Syekh Kujir Habib Abu Bakar Syed Al-Mutal Banyak Senang Bilwa Usuli Mahfuri Annala Idrajan Fi Jannah Wa Yai Jalan Barakati Ma Aswari Ma Ulum Ya Nafati Fi Dina Wa Dina Al-Fatiha Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihdina Suratul Mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وعلى ما نوى السلف الصالح وعلى ما نوينا في هذا المسجد سهلا أمورنا وأيدي حاجتنا ويرزقنا العلوم النافعة ويجعله ماسكة الجنة في جنة سلامة الجنة في جنة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم Surat alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Baik, pembahasan berikutnya adalah tentang masalah hak dan kewajiban suami istri. Kemarin telah kita bahas kewajiban suami. Apa di antaranya? Yang pertama adalah Mas Adian. Hai Mas Adian, dibaca. Yang pertama adalah memberi mas kawin. Yang kedua, biaya hidup atau menafkahi. Artinya apa? Memberikan biaya segala keperluan, segala kebutuhan istri. Kemudian yang ketiga, bersabar. Bersabar terhadap apa? Terhadap apa? Terhadap segala yang dilakukan oleh istri. Istri ini umpamanya wedian, ya kudu sabar. Andini jaluk ter, wedian enggak sih, takut kan enggak, wedian enggak loh, dan seterusnya. Kan sudah kemarin kita bahas ya. Yang berikutnya adalah yang keempat, kewajiban, hak kewajiban suami adalah mempergauli istri dengan baik. Apapun kekurangan istri, apapun kelemahan istri, apapun yang dimiliki oleh istri harus dipergauli dengan sebaik. Baiknya ojo nek wayahe seneng to dipergauli dengan baik, gak seneng ya tetap dipergauli dengan baik. Kadang-kadang murungan sing biasa gondokan sapa? Lan ta wedok, TV ngerti gondok. Ya apa nek gondok? Lunyur ngene ya. Menengae, Pak. Menengae, tokone menengae. Ya. Bisu 1000. 1000 bahasa. Lha iku harus sabar. Dipergauli dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian yang kelima adalah menyediakan tempat tinggal. Jadi umpamanya sementara belum punya rumah, sementara belum disiapkan rumah, ya kudu ndelokno tempat tinggal. Ya, itu diantaranya. Kalau sudah ada rezeki, monggo. Ya, wis nek ngono manggon nang kene silakan. Yang berikutnya sebagai pemimpin rumah tangga. Lah sebagai pemimpin rumah tangga, maka istri tidak boleh terlalu otoriter. Suami pun walaupun menjadi pemimpin tidak boleh otoriter. Artinya apa? Harus tetap menjaga walaupun menjadi pemimpin, tetap menerima masukan istri selama masukan itu baik, selama keinginan itu baik, selama usulan itu baik. Tidak ada yang usulan tidak baik. Tapi kadang-kadang otoriter tidak boleh sendiri. Apalagi sing jadi pemimpin bukan suami, tapi istri. Bahaya ndak? Bahaya apa ndak? Akendi, wong lanang mimpin wong wedok bojone, ambek wong wedok mimpin bojone sing lanang. Akendi. Iya akendi. Ake wong wedok mimpin bojone. Apa sebabnya? Zaman akhir. Maka nek sampean kepingin rumah tangga ini bahagia, dapat ridhonya Allah, dapat ridhonya Rasulullah, maka jangan sekali-kali perempuan menjadi pemimpin laki-laki. Pemimpin rumah tangga itu juga tidak apa-apa lagi pemimpin laki-laki. Pokoke Mas, lho pokoke nek kena pokoke blaen. Pemane tangane ngene, blaen.
Ya, ya paham ya. Nah, jadi tetap yang menjadi pengendali, yang menjadi pemimpin adalah suami. Lah istri harus paham kan itu. Usul baik bagaimanapun kalau belum disetujui ya, ya sabar disini. Seterusnya. Yang berikutnya adalah berlaku jujur terhadap istri. Sing jujur siapa? Sing jujur siapa? Suami. Berlaku jujur. Contoh, apa berlaku jujur dalam hal apa? Rezeki. Dalam hal apa lagi? Pertemanan. HP-mu? HP-ku. HP-ku? HP-mu. Betul? Halo? Betul. Menin rumah tangga, tak ada password. Boleh di password, tapi passwordnya apa? Passwordnya apa? Ya ini pas rukun, pas kekeran di passwordnya, dikunci di WDW lain. HP-mu, HP-ku, HP-ku, HP-mu. Tidak ada yang rahasia. Itu namanya jujur. Ya amin, gak jujur lain. HP di sini gak noai. Apapun yang kau simpan, bangkai yang kau simpan tetap akan tercium juga. Gak boleh. Ya, diling-giling. Sampai kapan? Ya sampai akhir hayat. Ya. HP saya, HP sampean, HP yang ini pemain bujuk sampean, ya wis, dikelelir no, delok-delokan. Istri juga pakai-pakai, enggak masalah. Ya, enggak ada yang rahasia, ada ono wong WA. Halo sayang, jibani seliru, salah alamat, salah kirim, lah itu sih ngerek perkara. Sopo sayang-sayang gitu. Jadi ada salah kirim, podo silvine, tetapi keliru nyasar. Ya, jenenge sing nyasar. Kemudian menjaga keselamatan istri dan anak-anak, ya. Keselamatan istri, sing joko sing lanang. Pelindung kok, pemimpin, pelindung dan lain sebagainya, termasuk anak-anak supaya sehat, anak-anaknya supaya berpendidikan, maka itu hak kewajiban suami. Termasuk nenek nyekolano sampean. Nyekolano ya ngono, karepe ibuke apa karepe bapake? Karepe sapa iki? Milih sekolah. Milih sekolahno. Ayo. Ibu. Karepe wong loro. Pokoke anak sing pertama apa jare aku sekolah. Anak yang kedua apa jare sampean Mas? Ka oleh ngono. Tetep apa jare wong loro musyawarah. Arek ya ngono. Dingertakno sampean tak sekolahno ngene iku meniku cek ngene. TKI muslimat. Cek ngerti agama. Di bacaan sholat ya NU ya, seperti itu cok keliru kok wayai apa wayai malah justru dasarnya malah di sekolah nanggone tika sing non NU play bacaannya berbeda ya kan dan seterusnya lah kok syuting apa ya apa Nah, oke dah. Kan podo TK, SD, NU, SD Muhammadiyah. Iya kan? Ngono. Lho podo-podo majune tapi ilingen pendidikane anak-anak. Kok sampean nek sekolah Muhammadiyah, kok gak gelem nyekolah, gak gelem dongakno dulure, gak gelem lahli belain kok. Pemikirannya berbeda. Apa maning kok pas awal Ramadan berbeda? Masalah. Riyoyo berbeda? Masalah. Anake melok Muhammadiyah, bapak ibu melok akhirnya Muhammad Dino tadi ini. Iya. Itu juga bagus ya. Jadi menjaga keselamatan istri dan anak-anak. Yang kesembilan, membimbing akhlak istri. Akhlak istri. Sing males ibadah istri dimotivasi supaya semangat dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, memberi keteladanan kepada istri. Memberi keteladanan. Berarti contoh yang baik. Baik sekali sekarang, hak dan kewajiban istri. Silakan Silvi yang pertama. Apa kewajiban seorang istri? Melayani suami dalam bersenggama. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyihi fa'abat fabata ghadbana 'alayha la'anat sal malaikatu hatta tusbiha. Coba diterjemahkan itu. Jika seorang suami untuk suaminya itu marah terhadap istrinya semalam suntuk, maka malaikat akan melaknatinya hingga pagi.
Paham, Bi? Jadi kalau suaminya hajat, butuh untuk melakukan hubungan intim, dadak sing wedok, bukan karena udur datang bulan lo ya. Bukan karena tamunya datang, tapi malah menolak. Alasan pegel, alasan males, alasan yang lainnya. Maka apa yang dikatakan dalam hadis Rasulullah? La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Malaikat melaknatinya sampai pagi. Dilaknati. Jadi sampai pagi umpamane ana wong wedok ngono dadak wong wedok sing ngono iku mau menolak. Terus kedisian, naudzubillah misalnya ana wong wedok ngono dadak lemah meninggal dunia, mati ne su'ul khotimah. Wis tak critani. Nyai Fatimah ambil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu apa nih Rasulullah? Menantunya. Fatimah itu apa nih Rasulullah? Apa nih? Anaknya. Iya, putrinya. Ya. Waktu itu Nyai Fatimah itu menanyakan kepada Sayyidina Ali. Habis isya itu loh. Sholat isya jamaah. Sayyidina Ali, Kang Mas bahasa Jawanya. Kang Mas, jenengan ngerasakan dahar napa mboten? Menengah gak, aku kepingin mangan. Ngerasakan unjuan tak nginum tak? Ndak, aku kepingin ngombe. Menengah. Loh, napa kok jenengan mendel mawon? Menengah. Gak ngereken blas. Kira-kira tadi mau wedok ngono bingung apa bingung? Bingung. Ya apa sih? Takoni mangan gak gelem. Ngombe gak gelem tari apa-apa gak mangan jawab. Wis, kula gak ada salah ta, Mas? Dak, sudah. Pokoke aku pengin dhewean. Tambah gelo. Krono gelo iki mau akhire Sayyidina Ali sing lungguh nang kursi iki mau Nyai Fatimah iku njaluk sepuro, gak disepuro. Pura nih Kang Ali ya, buat menawi kula sing salah. Kak, aku kan nyepura sampai ya. Akhirnya dihubungi, tawaf. Dihubungi. Tadi muter balik mana sungkem, ping wisan, gak di sepura. Ping 10, gak di sepura. Muter mana? 10 kali putaran, berarti ping piro? Rong puluh, gak di sepura. Telung puluh, gak di sepura. Tang puluh, seket, gak di sepura. Swidak, gak di sepura. Barang pada giliran 69, 70 kali putaran ternyata di sepuro. Di sepuro. Kang Ali kula nyuwun ngapunten nggih. Kula pun ngubengi panjenengan ping 7 dosa 70 kali putaran. Saya tawaf ngubengi sampeyan. Jenengan ngapunten kula napa mboten? Ya wis tak sepuro. Fatimah tak sepuro, tak sepuro. Tak sepuro. Estu ta jenengan nyepuro kula lahir batin. Iya wis tak sepuro pokoke. Tak sepuro. Wis, mari sepuro lega. Malamnya ndak bisa tidur Fatimah. Tidak bisa di bingung di sepuro temenan apa seakan gara-gara diubengi pertanyaan kan gitu isu mari sebayang subuh pamitan Kang Ali kalau badhe kesa ayah badhe kesa abi kebere kesa rencana ya wis tak izini selingan dia ada kan lali kan siapa ya. Aku lali biasa nih nak kulkas nak duit cilik-cilik. Biasa. Nah, apa yang terjadi? Setelah itu habis sholat subuh datang ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, ya abi, kula wau dalu didugani kalian suami saya. Suami saya. Terus Fatimah, kula bengi, Pak. Ping pira Fatimah? Ping pitung dosa. Wis disepuro saiki Fatimah. Sampun. Lunggu Fatimah. Lunggu. Ngono. Lunggu dikandani. Fatimah, kowe iku istrine Ali. Aku nabimu, aku ayahmu, aku rasul. Lamuno awakmu mambengi njaluk sepuro durung disepuro ambek suamimu Ali. Kedisian awakmu mati, aku abamu, nabimu, rasulmu ora bakal nyolati jenazahmu. Sebab masih tak sholati, awakmu tetep apa? Awakmu tetep gak disepuro marang Gusti Allah sebab kok le ridone suami. Paham ya? Jadi, nah, maka suami harus bersabar. Harus seperti tadi haknya bersabar menjadi pemimpin ya, menjadi pelindung dan seterusnya. Supaya apa? Rumah tangganya bagus supaya istri tidak mendapatkan laknat. Masuk gara-gara ngono wae terus ngambek, murang-murik, seakan istri dilakna terus sampai malaikat sampai subuh. Wis jelas ya melayani suami dalam bersenggama.
Nah, ketika itu juga ada rambu-rambunya. Apa rambu-rambunya? Rambu-rambunya diantaranya adalah ketika istri datang bulan, maka tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Diling-iling Mas Adian ya. Ya tidak. Ketika datang bulan harus ditahan. Jangan melakukan hubungan intim. Yang pertama, dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya mudah terkena penyakit kelamin, impotensi. Yang kedua apa? Darah itu kotor. Jadi darahnya head seorang perempuan itu andaikan ada tanaman tumbuhan yang masih kecil kesiram banyu itu mau darah itu mau mati saking panas panas. Yang ketiga khawatir terjadinya apa? Tidak mendapatkan keturunan karena melakukan hubungan intim di saat menstruasi. Itu batasannya dalam hubungan senggama. Yang kedua apa? Hak kondisi pergi dengan izin suami. Lah kalau perginya sama orang tuanya, sama ibu sampean, ayah sampean ya apa? Tetap izin suami. Lalu umpama gak diolehi, gak pergi temen ah. Maksa. Maksa. Gak pergi tapi maksa. Belah ini. Ya, gak pergi tapi maksa. Masuk mas, ya diizin dia gak apa-apa. Kira-kira mulai jam piro di. Ya paling ya habis isak sudah pulang. Ya wis gak apa-apa. Kebetulan ada acara ke Malang. Sampai dijak pas repot nak ngene pekerjaane. Kono, akhirnya wis aku izin ae Mas Jon ngono. Wakile sampean wis aku ae sing melo acara nang kono nang Malang. Silaturahmi tok ae kok nyelawat tok ae diluk nang rono. Ya sampean krono repot wis gak apa-apa. Gak iso ninggal pekerjaan gak apa-apa. Aku ae sing melo wis gak apa-apa. Oh, kira-kira saya bisa bilang, isya lah, insya Allah lah, astaga omong, omong bidal mari peduk kok. Nyelawat tok kan diluk, paling nangkono, sak jam, setengah jam kan, wis mari mulai, ya wis nih. Kutu di sini. Titik tidak boleh berangkat. Wis, masih nyelawat, preketek. Masih silaturahmi preketek, no oma. Taat suami enggak? Ya jangan seperti itu, itu jenenge suami yang otoriter. Tak boleh, ya. Wah, ini atasan ini kecuali nek Silvi lu ngambil konco nih konco podo itu are alumni mau nih alumni di ngono beda lagi itu nisga yoga ya kan kadang-kadang ngono ono ono reuni sekolah nih ngono isini suaminya gak mengizini budal wife lain nih berarti ada sesuatu hal yang negatif dilarang kok budal wife. Kemudian yang nomor tiga adalah kepatuhan atau taat pada suami. Taatnya lahir batin, taatnya ikhlas bukan karena terpaksa, ya kan? Nah, di dalam hadis Rasulullah itu ada keterangannya alal mar'il muslimi sam'u wa tha'atu fima ahabbu wa kariha illa ayyumara bima'siyatin fa in umira bima'siyatin fala sami'a wala tha'ata. Wajib bagi orang Islam mendengarkan dan taat kepada apa yang disenangi dan ia benci. Sing disenangi bujune sampean apa? Sing disenangi bujune sing gak disenangi bujune sampean apa? Iku ditaati. Kecuali perintah itu maksiat. Apabila diperintahkan untuk maksiat maka tidak boleh mendengarkan dan tidak boleh taat. Ya, nang omahe wong tuwa dilarang, gak oleh. Nang omahe maratua dilarang gak oleh wis gak atik nang rono lain ngene ya. Jadi senengane apa sing lanang ya diling-iling sing gak disenengi apa sing gak disenengi iku wani Mas Adian sing gak disenengi sampean kumpul padha kanca-kanca wedoki tulen koyo sik biyen koyo sik durung duwe bojo atau Mas Adian ya senengane kumpul ambek komunitas e kanca-kancane biyen sebaliknya ya ngono gak disenengi aja diterusno nah termasuk nge-game. Wis mbok ana game dhewe, latihan nang duwe game dhewe kok main game ae. Ya, kebiasaan yang buruk kalau diteruskan. Ya le, kalau contone umpamane sing biasa main game kuwi lanang wedok lanang kan biasanya ya. Ya. Ah, sampean gak seneng nek sampean main game ae. Ya sampean kudu jaga cara, batasi. Ya main game seperlunya saja. Ya. Angel lho nglereni ngene iki. Angel ta angel? Angel. Halo. Ya. Iya. Nanti terus no balain ngono karep boleh
nek kamar wong loro, siji nyekel HP, padha nyekel HP ne. Padha ado ya kuliah. Pemane singgur-singguran siji jadem ngalor, jadem ngidul blaen. Ya, siji nanggone ruang tamu, siji nang kamar, ya, tambah blaen. Wong lanang kamar ditutup pisan, wis gak ngurus, tak kancingi lawang. Ya, nah itu blaen ya. Jadi apa yang disenangi suami lakukan, apa yang disenangi istri lakukan, apa yang dibenci suami jangan dilakukan, apa yang dibenci istri jangan dilakukan, itu saling mengisi ya. Berikutnya adalah hak kewajiban istri menjaga diri dan harta suami ya, dijaga harta suaminya. Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi azza wa jalla khairan lahu min zaujatin sholihah in amaroha ato'adhu wa in nadhara ila sarratu wa in aksama aliyya abarratu wa in ghoba ana nasohathu fi nafsiha wa malihi. Coba dibaca itu. Orang mukmin tidak bisa sesudah takwa kepada Allah yang lebih baik baginya daripada istrinya yang jadi wong wedok iku setelah takwa Allah, wong lanang itu setelah takwa Allah, nek wong wedok mari takwa marang Gusti Allah, sembahyange rajin, ngajine rajin, ibadah rajin. Mari takwa Allah itu apa? Taat kepada suaminya. Dikongkon apa wae, pokok dikongkon keapian dilakoni. Tapi ya jangan memberatkan. Masa urusanmu, kora-kora urusanmu, umba-umba urusanmu, setrika urusanmu, oleh tangan. Gak oleh ya bagi-bagi. Bagi-bagi juga diperkenalkan orang wedok kabe. Aslinya itu tugasnya orang lanang apa orang wedok sih? Lanang. Aslinya. Karena istri yang solihah meringankan beban suaminya. Ya. Jadi aslinya wong lanang iku, wong wedok iku tugasi sumur, dapur, kasur. Iku tugasi sapa? Sumur, dapur, kasur. Sumur, kora-kora, umba-umba, ngepel, bersihne omah. Iku tugasi sapa aslinya? Suami. Dapur, sing masak aslinya sapa? Suami. Kasur, melayani istri. Melayani suami itu tugasnya siapa? Istri. Jadi istri sebenarnya tugasnya kasur, kasur, kasur. Cenggu yuk. Ya, hanya melayani istri, suami. Ya. Itu bagi siapa? Itu bagi suami istri yang punya pembantu. Bagi istri yang sama-sama pekerjanya, ada pembantunya, maka sumur dan dapur bagian suami yang menggaji pembantu rumah tangganya, PRT-nya ya. Karena sama-sama kerjaan. Wis tapi mali pun kerja, wis gak apa-apa Mas, Mas aku kerja, tak lakoni dhewe. Aku kepengin jalan di dunia sampean, aku kepengin oleh suku sampean. Masa urusanku, kora-kora urusanku, ngepel urusanku. Termasuk melayani di kasur juga urusanku. Tapi yang ngono Mas rewang no. Enak tegak ngene iki. Enak mipi sawene sing mbah mbah sapa, sing meres sapa, kan ana mesin cuci. Arek mipi tugas sampean Mas mipi wis tak atur mbah mbah. Enak kan? Engko aku sing nyetrika. Asik. Setuju. Setuju. Kok sing bagian masak sapa? Sing wedok, sing bagian kora-kora? Sing lanang. Lebih baik. Itu namanya kerjasama yang baik. Rasulullah seperti itu. Rasulullah jahit sandali dewi, umba-umba dewi. Walaupun Rasulullah sebenarnya juga sudah apa? Istrinya sudah melakukan semuanya, tapi Rasulullah tidak ingin merepotkan istrinya, justru membantu istrinya. Yang nomor 5, menggembirakan hati suami dalam suka maupun duka. Ya, nah, jadi kalau seorang perempuan tadi menjaga diri dan harta suaminya, dikongkon nurut, nek disawang nyenengno. Nek disawang nyenengno iku ono bedane tanggal 1 sampai tanggal 10 15 sik nyenengno, 20 nyenengno, tanggal selawit
enam likur, pitu likur, wali kur, sepul kur, telung wul, mecucu wai, belain berarti apa? Istri apa menik? Yang tidak so? Solihah. Tanggal sisi sampai telung puluh, bedanya, enggak ada bedanya. Semuanya senyum, ya. Nek di sawang nyeneng no. In aksama alaya abaratu. Ya. Apabila suami menyumpahnya, maka dia berbakti kepadanya. Disumpah, dikongkono puwai, kudu ditaati. Wa in goba anda nasohatu fi nafsi mamali. Apabila dia pergi, maka ia menjaga dirinya dan harta suaminya. Itu termasuk menjaga diri harta suami dan menggembirakan hati suaminya. Seneng no. Ya. Kullu ainin zaniya. Wal mar'atu idas ta'at ta'torot famarrat bil majlisi faya kada wa kada yani zaniya. Setiap pandangan mata adalah zina. Dan wanita berhias dengan wangi-wangian lalu melewati perkumpulan laki-laki, maka wanita itu adalah main-main yang menimbulkan sebab perzinahan. Jadi wong wedok iku nek gawe wangi-wangian kalau tidak bersama suaminya menimbulkan perzinahan, apalagi dia pergi sendirian numpak sepeda motor nang ngayu minyak wangi-wangi bel nyelip wong lanang bel akhir wong lanang nguber opo ampun wangi ini rek bareng disawang lu wong wis tuwa urung ya panis sang lu wong ayu akhir kan menimbulkan sahwat, menimbulkan perzinahan. Makanya perempuan itu kalau pakai kemana saja, selama tidak sama suaminya, pakaiannya tidak boleh terlalu mewah, tidak boleh terlalu menggoda, yang biasa-biasa saja, yang sedang-sedang saja. Yang keenam, apa? Lapang dada, oleh rezeki akeh alhamdulillah, dikei rezeki sedengan alhamdulillah, dikei rezeki titik alhamdulillah, gak dibelanjani alhamdulillah. Ayo, kan jawab yo. Alhamdulillah. Wong pancen durung tanggali. Lah ngono. Ya toh? Tetep alhamdulillah. Lah nek sampean gak alhamdulillah belain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yo. Zaman sekarang kan enak zaman sekarang. Yo, apapun gaji masuk ke rekening, ya. Jadi biyen ngenteni tanggal 1 molor, tanggal 2 molor, tanggal 3 molor. Ana wong biyen gaji tanggal 5 kecair. Ana wong biyen iku tanggal 10 kecair. Sekarang kalau ada tanggal 29, 29 terus. Karena lewat rekening, lewat ATM tinggal nyari nyambil ngono ae. Enggak ada alasan untuk memberikan apa itu? Memberikan rezekinya atau membelanjakan untuk istrinya itu molor tidak ada alasan. Nah sebaliknya jika ipirwai istri iku kudu lapang dada. Nek lapang dada tambah rezeki ini oke. Tapi nek gak lapang dada kurang ae rezeki ini tambah. Diling-iling itu ya. Jangan dilihat jumlahnya, tapi lihat itulah rezeki yang wajib disyukurinya. Nek disyukuri ditambah marang Gusti Allah. Nek ngerasa kurang terus dikurangi ambek Gusti Allah. Khawatir apa? Oleh azabe Gusti Allah. Naudzubillah min syarri dzalik. Lau anna lil mar'ati minal mali mithla mulki Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Wa akala zaujuha tsumma qalat lahu aina mali illa ahbatallahu 'alaiha amalaha 40 sana. Coba diterjemahkan. Bayang no, jika i peloncos, jika i mangan, jika i pakaian, sih kurang ay. Padahal harus jika i rezeki koyo kerajaan Nabi Sulaiman saking akeh, data si unda tu yang wedok, gak diterima apa nih? Tidak diterima ibadahnya selama 40 tahun, dihapus kebaikannya sampai apa dia dari yang wedok itu? Apa tak benda? Abot, ya, abot lah ya, diling-iling ini kita diling-iling, ngaji ini kita diling-iling, ya, via diling-iling kayak sak lawase, ojo ati unda-unda rezeki, ya, rezekiku sono sing atur, ya, sampai nyambut gawe oleh rezeki,
Mas Adian ya nyambut gawe rezeki. Ya apa carane rezekine wong loro dikelola. Dikelola dengan sebaik-baiknya terus disyukuri, dinikmati, disyukuri supaya mendatangkan rezeki yang lebih banyak dan barokah lah lagi. Wis, mari pembahasane ya. Jadi itu kewajiban seorang istri. Bisa dipahami? Baik. Berikutnya pembahasan tentang etika dan tata cara bersetubuh. Ini walaupun ngaji tetap wajib dipun di apa kan? Wajib dipahami. Ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apa di antara nih? Ya, melakukan hubungan intim gadek ndonga, kedisian setan, Bu. Gadek wudu dhisik. Serobot setan Bu ngarai. Nah, akhirnya pikirannya kacau dan lain sebagainya. Andikan punya keturunan, anak dadak jadi anak yang tidak soleh dan tidak soli. Apa omergani lali dunga? Lali dungane. Silakan dibaca Mas. Pada dasarnya hukum jima bersetubuh dengan istri adalah? Pada dasarnya hukum jima bersetubuh dengan istri adalah mubah. Dan ini merupakan hukum dasar jima. Sebab terjadinya pernikahan, apa yang sebelumnya haram dilakukan menjadi halal dan boleh dilakukan pasangan suami istri, yaitu jima atau bersetubuh. Kedua pasangan suami istri boleh menikmati permainan seksual yang telah menjadi halal baginya. Bahkan permainan seksual atau jima itu termasuk ibadah. Adapun mengenai perintah mendatangi istri, jima seperti yang dinyatakan dalam firman Allah Nisa hukum harsul lakum faktu harsakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Jelas ya. Wong wedok iku diibaratkan sawah ladang. Sawah. Jenengi sawah iku apa jare sing duwe sawah. Ditanduri apa ae kutuno nurut, ya kan? Ya, nisa hukum harsul lakum faktu harsakum anna syi'tum. Istrimu seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, ibarat sawah. Maka datangilah tanah tempat cocok tanam itu sebagaimana saja kamu kehendaki. Tapi diiling-iling, cocok tanam ya iling-iling, ojo wayahe dan terus banjir. Paham maksudnya? Wah, banjir sampai nandur, kira-kira mati tau rek, yo kintir. Artinya apa? Ketika bercocok tanam, ketika melakukan hubungan intim, jangan waktu-waktu menstruasi. Sebab hal itu dilarang oleh agama. Seperti tadi yang saya sampaikan, akan mendatangkan malapetaka impotensi, akan mendatangkan khawatir tidak mendapatkan keturunan, akan mendatangkan penyakit, baik penyakit kelamin laki-laki maupun penyakit kelamin perempuan. Itu yang dikhawatirkan. Maka datangi. Lah, sawah sing dadi tempat cocok tanam itu tidak boleh menolak. Sama dengan tadi. Mosok ditandur kok dipacul gak gelem. Pacul saiki ya paculen. Datangi istrimu, kumpuli istrimu kapan? Kapan saja. Mau malam silakan, habis subuh silakan, habis zuhur lagi silakan. Apalagi pengantin baru tidak boleh menolak. Sawah kok nolak? Berarti duduk sawah itu. Wongi sawah ya melayu. Ya, diling-iling gitu ya. Itu dalam etika melakukan hubungan intim. Fa idza tatoharna fatuhuna min haitsu amarakumullah. Ya. Apabila telah suci dari haid, tadi lo sawahe gak banjir, maka datangilah mereka dengan cara yang telah diperintahkan oleh Allah. Aman toh? Wis gak banjir tanduran, paculen datangi istrimu. Supaya tumbuhan yang baik, supaya yang baik, supaya terjadi apa? Supaya terjadi apa itu? Ketika terjadi pembuahan, terjadi ada apa itu? Kehamilan, maka mendatangkan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh-soleh, termasuk sehat jasmani dan rohani. Jangan sarankan, saya pernah melihat ada anak itu, masya Allah, awak ini, kau bersisik. Sisik HP. Terus arek iku kerdil. Itu rata-rata biasanya kalau enggak kena penyakit
penyakit ketika apa itu tadi, ketika menstruasi melakukan hubungan intim. Faktor yang kedua biasanya kena obat KB, bisa KB suntik atau bisa KB KB apa pil, ya terjadinya seperti itu. Jadi mesti si awak ada yang gue wanteng gede duit itu enggak. Ini saya analisa saya, oh bisa jadi dua hal, kena obat, mungkin hamil tidak mau hamil diobati, akhirnya hari jadi cacat. Yang kedua bisa jadi ketika menstruasi melakukan hubungan intim kemudian terjadi kehamilan dan lain sebagainya, akhirnya anaknya tidak sehat. Itu hati-hati. Makanya fa idza tatahharna fa tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila suci dari haid maka datangilah mereka dengan cara yang telah diperintahkan Allah. Wes sampean tak takoni, meni pas saya sampean datang bulan apa ndak? Sekarang gini, aman. Terkendali. Ya. Itu Pak, ada aplikasinya. Aplikasinya. Ya apa ya aplikasinya? Aplikasinya. Ya apa ya, Pak? Cerita noh. Aplikasinya itu. Iya. Jadi perkiraan, ya, perkiraannya ketika head lagi tanggal berapa? Awal bulan Agustus aman, ya setengah bulan ke depan aman. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Konek sama nujuk kaget nih datang bulan nanti. Sing halal itu di ma baina surro warubba, antara pusar dengan lutut, ya. Sing halal iku antara pusar ke atas kemudian lutut ke bawah. Lek sampean main-main sebenarnya Mas Adian dolenan ya megang meteki nang sing pikang kene mesti merawati ke sini, atau main-main di bawahnya pusar mesti ke situ, itu paling bahaya ya. Makanya ulama fikih itu mengatakan hati-hati ketika datang bulan, jangan main-main ma baina surra wa rubba, antara pusar udel ambek lutut. Sebab jika kamu main-main kepada istrimu di saat datang menstruasi, kamu main-main, yo, menjemuk bokongi, menjemuk apa nih, poe di sekitar antara pusar dan lutut, maka khawatir terjadi hubungan intim di saat menstruasi. Nah, apa solusinya kira-kira? Nggak usah deket-deket, terus ngerontur dewi-dewi. Solusinya bagaimana? Ada solusi yang terbaik. Apa itu? Halo. Ini ngaji loh, direkam loh. Apa solusinya? Yang terbaik adalah sisu istri mengeluarkan spermanya lewat tangannya atau lewat mana saja, asal tidak lewat antara pusar dan lutut. Ya, itu solusinya. Terus marungun kok lewat atuan, nunggu marungun pas wayang ngono data sing wedok mana tahan wis gak apa-apa Mas, masukkan saja. Lah ndak boleh, tetep ndak boleh, haram. Diling-lingin bahayane. Impotensi, terjadinya kehamilan yang tidak sehat, kemudian mendatangkan penyakit. Sing lebih parah lagi bahayane apa? Gara-gara sering hubungan intim di saat menstruasi ndak punya keturunan, macet ya. Paham ya? Diling-lingku, makanya perlu nih ngaji ku kayak mana ku mau. Kemudian di antara etikanya yang pertama adalah mandi dan berwudu. Hadza atharu wa atyab. Orang yang sebelum kumpul suami istri mandi dan berwudu adalah lebih suci dan lebih bersih. Ya, jadi nih sampai nape hubungan intim diusahakan. Umpamane toko njopo aduso dhisik. Umpamane Mariatus wudu tok ae. Wudu tok ae. Lho, wudu kan batal, Pak. Iya. Wudu iku mau dalam rangka niat untuk melakukan hubungan intim. Alasannya apa? Hadza athar, lebih suci. Wa athyab, dan lebih bersih. Ya, diling-iling itu. Di samping menambah memperkuat daya seksual. Kok tambah semangat sing lanang. Ya. Gak mudah ejakulasi, gak mudah keluar spermanya, tetap kuat. Karena apa? Yang pertama, karena telah suci mandi, kemudian berwudu. Yang kedua, bau badannya sedap. Ya, ini ambune kecut, baik sing lanang sing wedok, ya kurang semangat, kurang gairah.
mosok hubungan intim nang irunge ditutupi. Ampune kelek mah lebus. Gak oleh tampil yang wang. Kayak sampean ape lunga iki lho. Melok manten, rata-rata ana ta wong melok manten nang ngene lebus. Rata-rata mesti klambine sing anyar teko lemari sing digawe. Nek ning kamar ya ngono. Ya, ada baju spesial yang untuk tidur yang lebih bagus. Sing lanang ya ngono, kalau pakai celana pendek ya yang bagus, yang seksi. Kalau pakai singlet ya singlet, kalau baju apa kaos ya kaos yang tipis. Cok kaos olahraga ono tulisane bisa. Gol, gol temenan akhirnya. Ya, gol piro 3-1. Dan lain sebagainya. Ingat-ingat gitu ya. Nah, yang kedua, memilih waktu dan tempat yang tepat dalam melakukan hubungan intim. Menurut Imam Syafi'i, waktu yang baik untuk bersetubuh adalah satu, malam Senin. Berarti minggunya ya. Malam Kamis berarti Rebu malam. Malam Jumat berarti Kamis malam. Itu menurut Imam Syafi'i. Apa alasannya? Sebab Rasulullah melakukannya pada malam-malam itu. Itu malamnya. Waktu yang ideal untuk melakukan persetubuhan adalah sing paling utama setelah sholat isya atau sesudah sholat subuh serta di waktu senggang lainnya. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi sing paling apik itu mari isya. Apa mari sok panjang waktunya. Jam berapapun habis isya. Ya. Jadi kalau ingin cepat mendapatkan keturunan lakukan dua itu. Habis isya kah atau habis subuh. Habis subuh itu apa? Udaranya segar, sejuk. Ya, sunyi, sepian, mari subuhan. Ojo turu subuhan. Turu subuhan lakukan hubungan intim. Mari ngono tepar. Akhirnya subuhnya ketinggalan. Usoli fadha subi kodonan kawan no kerinan nilai. Ta'ala belain. Ya, jadi pertimbangkan waktu yang panjang. Isya ya ngono, mari sembahyang isya. Terus sembahyang isya, wis engko ae. Atus engko ae sembahyang tahajud wisan preketek. Ilang tahajudmu ya ilang isakmu. Mari supaya ngono, engko ae sik. Ayo saiki ae. Pas adzan melakukan hubungan intim. Belain aja tinggalno. Nafsune ditahan dhisik. Sembahyang dhisik syukur-syukur para kelanggar nang langgar, para masjid nang masjid sembahyang nang masjid sik jamaah. Mbo jamaah sing karo, mbo sing lanang sing budal, mari subuh lebih hebat, lebih enak, mari sembahyang. Podho mari sembahyang, wis siap. Siap? Tempur. Ya. Paham ya? Itu memilih waktu yang tepat. Yang ketiga, etika dalam hubungan intim adalah memberi salam dan doa. Saya yakin kalau kamu lakukan seperti ini, angel. Ya. Siji, assalamualaikum ya babar rohmah. Ya, pertama-tama mendoakan kaki yang sebelah kanan masuk ke dalam kamar, kaki sebelah kanan ngucapno assalamualaikum ya babar rohmah, atau membaca bismillah wassalamu ala rasulillah assalamualaikum. Gak apa-apa ini dilakukannya, ini iso ngelakoni api. Ya, dijawab sing wedok, waalaikumsalam ya sayyidal amin, keselamatan atasmu pula hai tuan yang dipercaya suamiku. Jadi berarti apa? Istrinya sudah siap di dalam kamar. Ya, siap dengan setelah sholat, syukur-syukur, mari sembahyang isya. Mbone mari sembahyang isya. Wis mari sembahyang isya. Marono wis mari sembahyang hajat. Mari sembahyang tasbih. Mari maca Quran, surat Maryam. Mari ngono surat Luqman. Surat Yusuf, surat Muhammad, terus maca kabeh. Suwen cak. Wis gak maca sing angel-angel, wis mari sembahyang jamaah subuh isya, wis mari ndonga, wis umpamane umpamane butuh lah salat hajat tok rong rakaat gak apa-apa wong loro, mari ngono, wis dicumplung kabeh pakaian salate mau baru pakaian istirahat tidur. Sing lanang mlebu kamar. Assalamualaikum ya babar rahmah. Atau bismillahi wassalamu ala rasulillah. Dengan menyebut nama Allah. Salam sejahtera atas Rasulullah. Salam sejahtera bagi kalian. Cing wentuk jawab. Waalaikumsalam ya sayyidal amin. Keselamatan atas kamu pula. Hai keselamatan atas kamu pula. Hai Tuhan yang dipercaya. Mari ngono. Setelah itu sholat sunat 2 rakaat. Atau lebih banyak enggak apa-apa. Andai kan tidak sholat 2 rakaat enggak apa-apa.
membaca Al-Fatihah 3 kali. Baca apa lagi? Al-Ikhlas 3 kali. Kul huwallahu ahad. Membaca apa lagi? Sholawat kepada Rasulullah sebanyak 3 kali. Lalu membaca doa. Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fi. Allahumma rzukum minni warzukni minhum warzukni ulfahum wa mawaddatahum warzukum ulfi mawaddati wa mawaddati wa habib ba'dona. Amin ya Rabbal. Ya Allah, limpahkanlah berkah-Mu kepadaku dan kepada keluargaku atau istriku. Dungo mane, berkailah keluarga yang berada dalam tanggung jawabku. Ya Allah, dungo mane nomor 3, limpahkan rezeki-Mu kepada mereka melalui tanganku dan limpahkanlah rezeki-Mu kepadaku melalui mereka. Limpahkanlah pula rezeki-Mu kepada mereka atas kerukunan serta kecintaan kami, dan semoga Engkau menumbuhkan rasa cinta di antara kami. Dawa iki. Dawa angel dinga dawa ngene iki ya. Wis, pokoke bismillah donga. Ya, minimal Allahumma jannibis syaitana wa jannibis syaitana ma razaq. Allahumma jannibnas syaitana, Allahumma jannibnas syaitana wa jannibis syaitana ma rozak tanah ya. Oh, itu aja minimal itu ya, umpamanya doa yang panjang tidak bisa. Kemudian berdoa dengan berdoa kepada, setelah sholat dan berdoa, kemudian suami menghadap istrinya dari arah tepat memberi salam kepadanya, tangannya diletakkan di atas ubun-ubun istrinya, kemudian berdoa dengan doa berikut tambah towo. Allahumma inni as'aluka khaira wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarri wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku memohon kebaikan istriku kepadamu dan kebaikan tabiat yang telah engkau tabiat kepadamu, dan aku berlindung kepada engkau dari kejelekan istri dan kejelekan tabiat yang telah engkau tabiatkan kepadamu. Wes pokok ya Allah, jadikanlah istriku ini istri yang baik dunia akhirat. Nah, jadikanlah keturunan-keturunan yang baik dunia akhirat, anak-anak yang saleh-saleh. Wes ngono ae gak apa-apa. Ya. Kemudian nomor 4, tidak berpakaian dan menutupi tubuh. Ini bagian daripada sunnah. Tidak berpakaian dan menutupi tubuh. Tadi ditanggalkan semuanya bajunya. Tapi jangan lupa pakai selimut. Satu selimut untuk berdua. Wah, gulingnya disingkir. No, wis ono guling iso ngentut. Aja ngguyu. Nanti guling iso ngentut, ya, guling iso ngentut, guling iso ngentut. Terus katik guling-gulingan. Ah, dibaca itu. Di antara etika bersetubuh adalah suami tidak menyetubuhi istrinya dalam keadaan istri menggunakan pakaian. Wes, mosok pakaian ngono itu dihubung, di sosor ae. Kaole, cumplungin pakaiane kabeh. Ya. Cumplung, sing nyumplung sing lanang apa sing wedok? Nek sing wedok sik pakaian, sing nyumplung sing lanang sing apa nyumplung dhewe? Sing lanang sing nyumplung pelan-pelan. Ambek maca bismillah, ambek maca selawat, iku mau sing maca ya. Ya. Dan seterusnya. Itu lebih asik, lebih sempurna. Kemudian suami sebaiknya melepas, ya Raden. Teruskan. Suami sebaiknya melepas semua pakaian, tetapi tidak harus telanjang bulat tanpa penutup sama sekali. Dia dan istrinya hendaklah menutupi tubuh mereka dengan satu selimut. Satu selimut. Oleh udah, tapi tetap sak selimut. Supaya apa? Supaya gak didelok ambil setan. Ya, supaya tidak dijauhi oleh malaikat. Idza ta'adum alau falyastatiro wala yatajarruda tajarrudal airaini. Apabila salah seorang dari kalian mendatangi atau bersetubuh dengan istrinya, hendaklah keduanya menutup tubuh dan jangan telanjang bulat seperti persetubuhannya 2 ekor keledai. Binatang-binatang itu masih ada yang menutup, enggak ada. Diling-iling ya, boleh udah blucet tapi tetap pakai selimut. Oh, kandel-kandel. Jika tidak ada AC-nya, ini ada AC ini kandel, enggak apa-apa. Enggak ya apa sih kandel itu jenenge? Bed cover. Enggak apa-apa. Wong AC ini
adem. Tapi nek dono asine kipasan, ojo gawe bed cover, cukup selimut sing ombo tapi tipis. Insyaallah lebih asik. Ini ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Wes. Berikutnya, pada hakikatnya dimanapun manusia berada, sesungguhnya tidaklah sendirian. Maka dikon nutupi kemang. Ya. Apa kok tidak sendirian? Tetapi seberadanya selalu diikuti oleh malaikat yang senantiasa menjaga sampean. Siang hari, malam hari, kapanpun. Itu yang disebut dengan malaikat hafadho. Malaikat yang melindungi sampean, yang menjaga sampean. Ya, dilingi-lingi ku. Mangkane kok oleh telanjang bulat. Oleh telanjang bulat ini tengah malam, lampune mati plus. Dipateni kabeh gelap gulita ndak apa. Ndak ada cahaya sedikit pun yang masuk, ndak apa-apa. Tapi kalau masih gelap, masih terang, malam pomane lampun durungno gelap, telanjang bulat ndak boleh. Di situ ada malaikat hafadzoh, malaikat yang senantiasa menjaga kita siang hari maupun malam hari. Sebagaimana Rasulullah bersabda, iyyakum wa ta'ri fa inna ma'akum man la yufarikukum illa indal ha'o indal ghaiti wa hina yufdir rajulu ila ali falyas tahwuhum wa akrimuhu. Diterjemahkan, jangan kalian bertelanjang sebab sesungguhnya bersama kalian ada malaikat yang tidak pernah berpisah dengan kalian kecuali ketika membuang hajat dan ketika suami bersenggama dengan istrinya. Karena itu merasa malulah kalian kepada mereka dan hormatilah mereka. Jelas ya. Jadi malaikat hafadzoh itu akan meninggalkan kita ketika dua hal. Kapan itu? Ketika hajat, buang hajat ke kamar mandi. Makanya kamar mandi walaupun boleh telanjang tapi ono dungone. Apa ono dungone mlebu kamar mandi? Min al-khubuth wal khaba'is. Ya, ketika dibuang hajat apa yang didoakan? Ayo diling-iling apa? Nek airnya penuh. Mari buang hajat apa biasanya? Allahumma tohil korbi minan nifaki fahasin farji minal fawahis. Itu diantara doanya ketika buang hajat. Ya kan? Setelah buang hajat dan seterusnya seperti itu. Jadi diingat-ingat bahwa sesungguhnya setiap manusia itu ada malaikat hafadzoh yang mendampinginya. Maka tidak boleh melakukan hal-hal yang sampai menyebabkan kita tidak menghormati apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, dibaca tapi dengan pelan-pelan. Pelan-pelan Mas. Permesraan dan bertumbuh rayu. Senggama hendaklah didahului dengan senda gurau bersama istri, bermain-main, permesraan dengan melakukan sesuatu yang diperbolehkan. Misalnya memegang-megang puting payudara, merangkul, mendekat dan mencium pipi, kening, leher, payudara, perut dan semua anggota tubuh istri. Asal tidak mencium kedua matanya, karena mencium kedua mata istri dapat menyebabkan perpisahan. Dan semua itu jangan sampai dilakukan dalam keadaan lupa. Ya jelas ya. Sampai seperti ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kalau binatang kan jelas langsung uper, kenek, sungama tinggal melayu. Sing wedok puasa apa enggak tahu. Tapi suami istri enggak boleh. Iya kan? Pelan-pelan. Seperti yang telah kamu baca tadi. Mencium ini, itu, dan seterusnya. Ya, pelan-pelan, dan seterusnya. Ya, yang dilarang apa? Dilarang oleh Rasulullah mencium kedua mata istri. Dikhawatirkan menyebabkan berpisah. Kenapa sih kau ini diambung lian? Ya, mata kok diambung? Gitu? Matamu loh, indah sekali. Seperti matanya artis. Oh, no, ay. Matamu seperti mata kucing. Tambah kok mata kucing. Ya. Matamu seperti matanya mobil, tambah kayak matanya. Ya, dilarang, jangan. Maka menyebabkan terjadinya perpisahan. Gak ono insya Allah, maka hati-hati. Ya, jadi yang lainnya silakan mau yang mana bebas itu ya.
La yaqa'anna ahdukum alam ra'ati kama yaqa'ul bahima. Liyakun bainahuma rasul. Kila wa mar rasul qala al-qiblatu wal kalam. Jangan sekali-kali ada seorang di antara kalian yang bersenggama bersama istrinya sebagaimana dilakukan oleh hewan. Ya apa sing dilakukan hewan? Sebaiknya di antara keduanya menggunakan suatu perantara ditanyakan kepada Rasul. Napa maksudnya perantara niku ya Rasulullah? Mencium dan bercakap-cakap dengan bahasa yang indah-indah. Cium dulu, jangan langsung melakukan hubungan intim. Ciuman dulu, omong-omongan yang mesra, yang indah, cerita-cerita yang asik, dan seterusnya. Mencium dan lain. Pokoknya talaub, bermain-main atau bahasa yang lainnya. Apa itu? Ini olahraga ini apa? Warming up ya. Nah, kalau pemanasan. Foreplay, nah, istilahnya kalau bahasa kedokteran itu namanya foreplay, pemanasan dengan cara seperti itu supaya tidak terjadi apa? Supaya tidak terjadi kekecewaan. Engko nek sing lanang sing semangat tok, sing wedok gak semangat. Engko akhire apa? Sing lanang wis mari, sing wedok durung mari, enggak boleh. Jadi ngene tak ceritani ya. Jadi melakukan hubungan intim itu di antaranya suami istri itu harus ada komunikasi. Jangan sampai melakukan hubungan intim itu memuaskan suami tok, tidak boleh. Atau sebaliknya memuaskan istri tok, tidak boleh. Kedua-duanya harus sama-sama puas. Maka jalan satu-satunya, kata Rasulullah tadi, bercakap-cakapan komunikasi. Contoh, ketika mau melakukan hubungan intim kan sudah mulai dari pemanasan dan sebagainya. Sudah kan tadi. Yang kedua, ketika sudah melakukan hubungan intim seperti itu, maka suami harus bisa menjaga. Jangan sampai suami ini, maaf, keluar spermanya duluan sebelum istrinya puas. Diling-iling itu, ini ngaji loh penting, saya sampaikan. Sebab lek suaminya enggak menjaga itu, lebih keluar duluan, istri belum puas, kekeran. Anak dewa, mesti ngono. Berarti apa? Kurang komunikasi. Jadi kalau sudah melakukan hubungan intim, suami ini mau keluar, spermanya mau keluar. Ini saya jelaskan seperti itu. Maka berhenti dulu. Berhentinya boleh berhenti, tidak melakukan aktivitas menengai, atau boleh dicabut dulu malam makan hubungan intim. Supaya apa? Spermanya itu masuk lagi. Ya, lebih baik mana? Bareng keluarnya ataukah istrinya dulu ataukah suaminya dulu? Sebaiknya yang mana? Sebaiknya bisa keluar bersama sama suami istri keluar bersamaan. Ya. Ya, walaupun tidak bersamaan itu tidak bersamaan bareng langsung atau salah satunya agak ada jarak. Sing lebih bahaya itu kalau suaminya keluar duluan. Rata-rata kalau suami sudah keluar duluan, akhirnya loyo. Ya kalau loyo nek manten anyar insyaallah ndak loyo. Tapi kalau sudah manten tua, sudah itu rata-rata ndak mampu untuk melayani istrinya. Maka satu-satunya cara, maka suami yang akan keluar berhenti dulu, kemudian melakukan lagi, berhenti beberapa menit, lakukan lagi, berhenti beberapa menit, lakukan lagi, sampai betul-betul istrinya puas. Kalau istrinya sudah keluar, kemudian suaminya keluar, hari gak apa-apa, aman. Ya, tapi kalau istrinya yang belum keluar, belum puas secara ini, belum klimaks istilahnya, ternyata suaminya sudah keluar, maka terjadi hal yang negatif. Sebab rata-rata kunci kesuksesan dalam rumah tangga khususnya hubungan intim itu di samping mengharapkan keturunan soleh-soleh kata bahwa kepuasan dalam hubungan intim bagian daripada keberhasilan dalam rumah tangga, kebahagiaan dalam rumah tangga. Maka suami harus sehat, jamu, jaga kesehatan, pikirannya wis gak oleh mikir pekerjaan, Mas. Wis ngono kuwi pikiran ditinggalno, pengurusan ditinggalno. Kok kuatir ya apa terjadi hal-hal yang negatif, turung-turung wis peltu, nempel metu, paham ya? Peltu-peltu sikut melepus metu iki bahaya, gak sehat pada hari sampean. Jelas, jelas ya? Tak jelas nung ini, coba yuk gak kecewa. Sebab ini gak dijelas nung ini, banyak orang terjadi. Ono wong dua anak luru lho gak tau puas, sing wedok gak tau puas. Jadi sing wedok nglayani suamine tok ae. Sing lanang wis puas terus, sampe dua anak. Kita kok ini sampean bahagia kok aku yuk bahagia ibu anak lu kok gak bahagia tapi aku lu gak tahu menikmati hubungan suami istri yang nikmat kok iso
Lah iya, mergo ibu cuku semari ngayani ibu cuku ya wis. Aku gak tau ngerasa no enak, gak tau kuat. Loh kok aneh? Aneh kan? Ada orang seperti itu. Padahal sudah punya anak dua atau sudah lama. Berarti sing gomblo sapa? Suaminya. Suami kok gomblo njaluk enake dhe. Dhewe iku koyo wedhus ngene iku. Koyo bina dan koyo keledai. Mari lakukan hubungan ini tuh pru-pru hubungan itu bis mari tinggal melayu. Menungso enggak oleh ngono. Makanya ini dalam kitab ini komunikasi yang baik. Mas, wis sama turun-turun. Eh, tapi metu bawa nih ngono. Metu gak apa-apa ditahan disik. Kalau sudah ditahan, berhenti sejenak, baru lakukan lagi. Istri sudah puncak, istri sudah mau keluar, maka bareng boleh, istrinya dulu boleh, baru suaminya. Minimal bareng. Disik istrinya suaminya disik nggak apa-apa, tapi iki wis panas, iki wis mau memuncak, nggak apa-apa. Sebab masih dalam, istri cabut melakukan hubungan intim lagi angel. Ya, walaupun pengantin baru iling-iling gitu ya. Nah, itu yang paling penting. Iku perlu ini ngaji nikah. Perlu nengon aku mau. Wes ya. Nah Rasulullah SAW aku adik kau belum mula apa? Lihatlah Rasulullah. Rasulullah naha Rasulullah mencegah. Mencegah apa? Anil muwaqati qoblal mula'abati. Melarang persetubuhan yang dilakukan sebelum cumbu rayu. Ya, jadi perlu cumbu rayu dulu. Mungkin jeporane ya, mungkin sing wedok pemanasane perlu petekan, di peteki dhisik. Biasanya sing meteki sing lanang apa sing wedok? Tergantung. Ya, tergantung nek sing lanang pegel nemen sing wedok sing meteki. Meteki nevi yo kok lek pegel-pegel sampean. Kok nek sampean meteki nek nemenan kepegelen, gak iso nglayani suami nanti. Ya, meteki sekedarnya yang membangkitkan nafsu birahi. Atau sebaliknya gantian. Sing meteki saiki Mas Adian, meteki dengan sebaik-baiknya, dengan mesra, ya. Tapi kok lek pegel-pegel. Nek sampean meteki kepegelen koyo tukang pijat temenan, meteki nek sak jam marono hubungan intim mek 10 menit waplain. Kok loyo engko akhir. Ya. Iki tukang pijat temenan ta ya opo? Suami merangkat jabatannya tukang pijat istri, tukang pijat. Ya, bahasa sekarang itu apa? Pijat plus ya. Nah, pijat plus suami harus jadi pijat plus untuk istrinya, istrinya harus jadi pijat plus untuk suaminya, tapi jangan untuk orang lain. Bahaya itu namanya. Tiling-tiling ya. Jadi itu berikan kepuasan istri, bukan hanya rezeki, bukan hanya kebahagiaan, bukan hanya omongan tutur kata yang baik, bukannya berkah, tapi di dalam ranjang pun harus lebih baik. Itu perlu nih mencari atau mengaji dalam bab masalah nikah. Wes. Ya. Jadi itu pertama-tama mengulurkan tangannya nek diurut ya. Raditu billahi robba tambah dawa. Ya Latif, Allah nurun ala nur, syahidan nur ala ma yasha. Dawa iki. Bismaka sami, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Faruhu ruhan wa jannatu na'im. Ya Rahmanu dunya, ya Rahimul akhirah. Allah nurus samawati al-ad. Nurun habibil iman min ibadika suri maka dal fu'adu maru'a. Wa laqaitu alika mahabbatan minni. Dawa iku. Rata-rata gak bisa ngelakuin ini ya. Abad ya. Cukup pokoknya iling dari Gusti Allah. Khususnya ketika ejakulasi, ketika keluar sperma ya, maka jangan lupa. Ya, apa berdoa. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara. Ya Allah, keluarnya sperma ini jadikanlah keturunan yang soleh. Salihah, maturun ya Allah, nikmat sekali ya Allah. Jadikanlah keturunan yang soleh, salihah. Allahumma, amin. Jadi tetap ingat kepada Allah, enggak boleh lupa diharapkan, enggak boleh melupakan Allah. Itu bedanya persenggamaan antara manusia dengan hewan. Wis ya, setelah itu selesai semuanya, membaca bacaan doa, memulai jima. Wis moco kabeh ku mau lah, mulai iki. Iki kudu hafal sampean. Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ulangi lagi. Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah,
dengan menyebut namamu ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari sesuatu yang telah engkau rizkikan kepada kami. Jauhkanlah setan. Sebab nek sampean gak ndonga, bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana, maka sing masuk nanggone perempuan iki setan. Koyok-koyok hubungan intim ambek sampean tapi didisiki setan. Iki bahaya. Kapan Pak itu? Apa malam pertama saja? Mulai malam pertama sampai malam berapapun. Mulai persetubuhan yang pertama sampai persetubuhan kapanpun. Itu harus dijaga. Ojo sampai lali mojo dungo. Allahumma jannibna syaitana wa jannibna syaitana marzak tanah. Rasulullah bersabda yang diceritakan Ibnu Abbas, laukan adum ida ata'a laukola bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa syaitana marzak tanah fa in kudra bainuma fidai kala yadurullah dzalika alwalad asyaitanu abada alaihi lo. Ya. Jika seorang di antara kamu tidak mendatangi istrinya atau jima, maka bacalah tadi bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana marzakana. Maka jika dari peristiwa jima itu ditakdirkan menjadi anak, maka setan tidak akan membahayakan anak itu selama-lamanya. Anak itu wis terlindungi oleh malaikat. Kenek dungone mau. Nek terjadi pembuahan, setan wis gak iso ngguyu-guyu ya apa gak iso. Sebab kenek itu diusir. Wis jannibna setan, nyingkir setan. Aduh, mecetat kepanasan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, wa jannibis syaitana ma razaqtana. Jauhkan juga setan dari kami dan jauhkan kami dari setan. Berikanlah kami rezeki. Rezeki itu ada yang berupa rezeki berupa uang, rezeki materi, ada pula yang berupa keturunan. Nek rezeki yang berupa rezeki yang banyak halal thayyiban berupa rezeki. Rezeki nek berupa keturunan yang soleh, solika. Itu pentingnya itu. Yes. Lihat dalam kitab Ihya berkata orang yang hendak bersenggama disunahkan memulainya dengan membaca tadi basmalah. Tadi ikhlas sudah ya, surat al-ikhlas. Ailing-ilingan tanpa takbir dan tahlil. Pas wayahe kumpul suami istri dadak Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kelapa wae. Jari marang tuane sampean iku lapo ae kok takbir bareng. Lali berarti gak ngaji saking senenge cenake. Waduh, Allahu akbar. Wah, kumandang sak kamar sak omah krungu kabeh. La ilaha illallah, enak pol. Gak oleh. Cukup membaca surat ikhlas tadi ya, membaca selawat 3 kali ya, membaca Fatihah 3 kali lalu membaca bismillahirrahmanirrahim Allahumma ij'alha dzurriatan thayyibah in kunta qaddarta an tukhrija dzalika min sulbi. Diterjemahkan Mas dengan menyebut nama Allah yang maha luhur lagi maha agung, ya Allah jadikanlah sperma ini menjadi keturunanku yang baik apabila engkau memastikan keturunan itu keluar dari tulang rusuk. Nah ya, sampai seperti itu pentingin itu. Dungo cok lah ni tetap nang Gusti Allah. Opo o arek ku gak nurut, iku biasa ni lali dungo ni. Opo o ko arek ku sampai daplek, sampai kandani gak ngereken. Ya kan kadang-kadang ada anak yang nakal nak sekolahan, mau kakal karuan. Iku biasa ni lali dungo ni. Arek ku wes keleponan setan mulai sejak kecil dalam kandungannya sudah kerasukan setan. Sebab opo ibu ibu bapa lali tu. Dungu saking senengi mulai kemanten anyar, manten lawak sampai terusan gak tahu dungu akhir anak nda, blek mo, kong beget, dikandani, ngandani dituturi, nuturi diomongi mati mene melorok aja, koyok pedes ketulup akhirnya. Apa yang menik mau hasil karya tanpa doa, tapi nabik dungu nurut Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya ceritakan tadi ya. Yang berikutnya, hendaklah membaca doa ketika inzal. Inzal itu ejakulasi. Tadi kan puncaknya mau keluar, ya omong-omongan. Ojo iling-ilingin lah. Jangan pernah keluar duluan sebelum istri keluar. Syukur-syukur bareng. Nah, ketika puncaknya lihat itu. Dibaca Mas.
Ketika kedua pasangan sudah saatnya menumpahkan puncak kenikmatan atau orgasme, maka hendaklah suami menekan dan memasukkan seluruh batang kemaluannya, dan istri menyambut tusukan batang kemaluan suaminya yang menyemprotkan sperma dan menimbulkan kenikmatan yang luar biasa. Itu dengan mengangkat pantat dan pinggulnya ke atas sampai terasa tusukan itu begitu dalam dan seluruh batang kemaluan suaminya dapat masuk semuanya. Maka pada saat terjadi puncak kenikmatan atau orgasme dalam jima itu, hendaklah berdoa dalam hati dan jangan menggerakkan bibir mengucapkan dengan lisan. Hati. Apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi tadi sudah khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Itu dengan suara hati, dengan suara hati. Apa kok oleh maca dengan suara alhamdulillahi wa sihra wa ja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira, sebab sanjenengan sampai berdoa dalam keadaan telanjang walaupun tertutup dengan sebab ini adalah bagian daripada ayat-ayat Allah, maka dalam suara dalam hati pas menjaikan alhamdulillah nek kepengin apal alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadir, atau dengan doa Allahumma ij'al nutfatana dzurriyatan thayyibah, tambah pendek ini. Ya Allah, jadikanlah sperma kami keturunan yang baik. Allahumma amin. Berikutnya dibaca membersihkan zakat dan berwudu ketika akan mengulang lagi dan setelah jima. Jadi tadi awalnya wudu dulu, awalnya diawali dengan sholat sunnah dulu. Ketika selesai pun mari melakukan hubungan intim. Pertama bersihkan dakarnya, siapkan tisu, ya, tisu sing halus tisune, ya, mari ngono dibersihkan, kemudian ke kamar mandi dibersihkan dengan air. Setelah itu, kalau tidak langsung mandi, maka disunahkan berwudu dulu, tidur tidak apa-apa, tapi dalam keadaan sudah berwudu. Terus kok ngelilir, mau manten nanyar, kepengen mengulangi lagi, sunahnya lagi, wudu lah. Laki baru melakukan hubungan intim. Idza ata ahadukum ahlau tsumma arda ayyauda falyatawaddo bainuma wudu'an. Apabila seorang dari kalian telah mendatangi istrinya atau jima, kemudian dia berkehendak mengulanginya, maka hendaklah dia berwudu di antara keduanya. Mari hubungan intim, wudu laki, kan yang wudu kedua ya, istirahat itu. Terus ngelilir, mencengin mantan nanyar, pengen balik lagi. Remidi. Ya, kayak ujian air remidi. Di remidi ya, ya, ajak lali. Nang kamar mandi wudu lagi, wong loro. Mari ngono mengulangi lainnya lagi. Itu yang diajarkan dari Rasulullah. Demikian juga membasuh kemaluan berwudu. Bila setelah basenggaman itu, suami tidaklah makan, minum, atau bermaksud langsung tidur. Mangan gak apa-apa, minum gak apa-apa, tapi ojok lali wudu disik. Sebab sampai dua hadas besar. Mari ngono tata nuluwe. Ono sego goreng tok. Adus adem. Wis wudu wae. Gogoreng pangan gak apa, minum es gak apa. Sing penting wis mari wudu. Insyaallah aman yang diajarkan oleh Rasulullah. Wis mari ya. Jan yang disabdakan Rasulullah. Karena Rasulullah SAW idza arada ayyanama wa huwa junubun ghassala farjahu wa tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Jika hendak Rasulullah SAW bersabda, jika hendak tidur sedang beliau dalam keadaan junub habis melakukan hubungan intim, beliau membasuh kemaluannya, membersihkannya. Lalu beliau berwudu seperti wudu ketika hendak sholat. Begitu juga hadis yang lainnya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza kana juduban fa'arada ayyakula aw yanama yatatawaddo. Ya. Anna Rasulullah apabila dalam keadaan junub, beliau Rasulullah setelah jima kemudian hendak makan dan minum, tidur, makan atau tidur, maka beliau berwudu. Jadi tidak ada larangan makan. Mari mangan hubungan ilmu kok mangan. Gak apa-apa. Ono pengendalinya anak
penyempurnanya yaitu berwudu. Wes terusane mandi jinabat. Wa in kuntum junuban fatoharu. Jika kamu junub maka bersucilah, mandilah. Opo o nek wis gak melakukan hubungan intim lagi. Maka diwajibkan mandi besar yaitu mandi seluruh tubuh mulai dari rambutnya sampai telapak kakinya, seluruh kulitnya, seluruh tubuhnya, seluruh rambutnya mandi jinabat dengan rata. Idza jalasa baina syu'abiha al-arba tsumma jahadaha faqad wajabal ghuslu. Apabila air duduk di antara empat cabang anggotanya atau bersubuh maka wajib mandi. Contoh ini. Jadi sampean melakukan hubungan intim ya. Belum sampai keluar. Wis iki wis masuk. Cara tamu ngono wis mlebu nang ngene, Pak. Jadi wis masuk gini. Apakah ini wajib mandi? Wajib apa enggak? Belum keluar. Wajib mandi apa enggak? Wajib. Dalam maksud suruh, idal takol khitanan fakat wajab al-guslu. Apabila dua kelamin, laki-laki dan perempuan itu sudah menempel, masuk, walaupun tidak keluar, tetap wajib mandi. Bukan wajibnya mandi itu karena keluarnya, tapi bertemunya dua khitan, laki-laki dan perempuan, yang mewajibkan mandi. Diling-iling ya. Nah, jadi waswaya kumpul suami istri, tidak ada tamu. Ono tamu pas kampen turun sepeng pedo. Wis melebu iki. Ya, assalamualaikum. Kampen gak ngereken. Assalamualaikum, gak ngereken. Pengen telu. Assalamualaikum, Pak terbang tok-tok lawang. Wis sampean cabut kan selesai. Setelah selesai kemudian tamunya keluar. Iyalah terus sembahyang. Langsung sembahyang. Oleh gak? Gak boleh, tetap mandi dulu. Daripada sampean mandi dulu, wis lakukan lagi, diulangi lagi, remedi lagi sampai keluar, sampai puas keduanya, baru kemudian mandi tidak apa-apa. Kalau waktu sholatnya masih panjang, tapi kalau tidak panjang ya sebaiknya sholat dulu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Jelas ya? Habis. Karena Rasulullah idza tasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadaihi thumma yufrighu yaminihi ala shimali fayusilu farjahu thumma yatawadu'u wudu'ahu lis-shalah. Apabila hendak mandi setelah melakukan hubungan badan, beliau mulai dengan membasuh kedua telapak tangan. Yang kedua lalu menuangkan air dan membasuh tangan kanan dulu, lalu tangan kiri. Mencuci kemaluannya, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk melakukan sholat. Jadi membersihkan urut-urutannya jelas ya. Ya, tangan, mari basuh tangan. Menuangkan air, membasuh tangan lalu kanan dan kiri, lalu mencuci. Jadi tangannya disik, duduk kemaluan disik. Mencuci tangan dulu, kan tangannya kan mungkin habis megang, mungkin habis apa, ya mungkin kena sprint dan sebagainya. Kemudian mencuci tangan, kemudian mencuci kemaluan. Setelah itu, berwudu, kemudian sebagian wudu seperti bagaimana melakukan sholat. Apa niatnya? Nawaitul husla, rafil hadatsil akbari fardolillahi ta'ala. Membaca basmalah, membasuh ke tangan tiga kali, mendahulukan yang kanan, lalu jadi membasuhkan anggota kanan dulu. Kemudian anggota kiri, nggak bisa shower kan gampang. Seret anggota kanan, kemudian seret anggota kiri, ya, dan seterusnya. Wis mari, sampai di situ. Ada beberapa hal yang dilarang saat dan setelah bersetubuh. Kita nuntaskan ya. Lanjut. Lanjut apa habis maghrib? Halo. Tinggal berapa menit? 17.12. Lanjut ya. Dilanjutkan saja. Dari pembahasan tadi etika dalam hubungan intim ya atau etika dalam bersenggama, ada hal-hal yang dilarang saat dan setelah bersetubuh. Ya, dipahami dulu yang pertama, jima saat istri haid atau nifas. Tadi sudah kita bahas ya. Nah, apa yang melarang? Yang menyebabkan larangan bahwa jima saat istri haid atau nifas itu dilarang oleh Allah atau dilarang oleh Rasulullah. Yang pertama dari surat Al-Baqarah ayat 22.
Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza. Fa tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabunna hatta tahur. Fa idza tatahurna fatuhunna min hatu amarakumullah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepada tentang haid. Katakanlah, haid itu kotoran. Ya. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Mau turune dibatasi dengan guling, ya. Boleh pegangan tangan tapi ana gulinge batasannya. Ingat tadi apa? Ma baina surra wa ruk, antara pusar dan lutut, ya, yang dilarang. Ini plat merah iki, saka oleh diutik-utik. Stop, tulisi stop sing gede. Ya, bawahnya lutut ke bawah silakan. Pusar ke atas silakan, mau main ini silakan, mau yang lainnya silakan, ya. Sebab itu wala taqrubah tadud. Jangan mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka suci maka campurilah. Mari suci yang ngono kita atas dhisik, iling-ilingan. Wis suci fi. Mari suci, mari ngono wis Mas, wis garing, wis gak ketuar darahnya. Gak oleh. Sampe harus mandi dulu. Mandi dulu betul-betul wis gak keluar lagi baru melayani suaminya. Apabila mereka atas suci maka campurilah. Maksud campurilah adalah setelah mandi dulu itu. Allah kepadamu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, sesungguhnya Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Larangan yang kedua apalah? Menyetubui dubur istrinya. Gak oleh. Wah, ke bolongan kok lewat bolongan dubur, ya. Ku jenenge kenal pot belakang. Gak boleh. Rasulullah melarang betul. La taktun nisa'a fi a'jazihinna. Janganlah kamu mendatangi istrimu lewat duburnya. Itu hinaan Rasulullah yang dilarang oleh Rasulullah. Ya. Mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Terkutuklah laki-laki yang mendatang istrinya dari duburnya dan seterusnya. Yang ketiga, jima' di waktu ihram. Jelas ya. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Yang keempat, jima' sedang iktikaf. Gak mungkin ya. Iktikaf kok nang masjid kok jima' tambah. Ya, ya. Artinya apa? Cek hati-hati. Wai ikhram cik hati-hati, wai yainuk masjid juga hati-hati. Walatu bashiruna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kamu mencampuri mereka, istri-istrimu ketika kamu sedang beriktikaf di dalam masjid. Yang kelima, jima di siang bulan Ramadan. Bukan siang saja. Pokoknya mulai imsak, imsak, imsak. Sebelum datang subuh itu ya. Itu sudah enggak boleh, hati-hati. Ramadan tinggal beberapa bulan. Saiki sampean sik ado untung. Ono sing wong kawin, Ramadan kurang beberapa hari. Kurang telung dino Ramadan. Kawin bahaya itu, tekanan tinggi. Ya, malamnya enggak melakukan hubungan intim. Khawatirnya pas sama-sama di rumah melakukan hubungan intim. Bahaya apa? Memberi makan 60 fakir miskin, ya kan? Dan seterusnya. Jadi makanya jima di waktu bulan Ramadan. Bukannya di siang hari, tapi mulai waktu imsak sampai waktu maghrib itu diharamkan oleh Uhilla lakum laylatash shiyami rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kamu malam hari bulan Ramadan bercampur dengan istri-istri kamu. Nek mantan anyar sik nom-nom ngene wajib nikmati dalu hubungan intim. Supaya apa? Siangnya, habis subuhnya atau pas di rumahnya sedang longgarnya supaya tidak keinginan nafsu sek muncul. Tapi kalau malamnya sudah selesai melakukan, insyaallah amannya mulai dari waktu imsak sampai mulai waktu subuh sampai waktu maghrib aman. Tapi nek malamnya enggak melakukan itu bahaya, khususnya pengantin baru istri tuh aman naik ya, sebab bahwa sudah mulai menurun nafsu seksnya. Yang keenam, melihat farji ketika sedang jima. Loh Pak, lihat farji tidak boleh? Tidak boleh. Lihat farji itu apa? Lihat kemaluan momen di senter sentolop, tidak boleh ya. Bagi suami sedang jima hendaklah tidak melihat alat kelamin farji, baik farjinya sendiri maupun farji pasangannya. Rasulullah tidak pernah melihat alat kelamin istri-istrinya, begitu pula sebaliknya. Ya. Rasulullah tidak pernah. Idza jama'adukum zaujatahu au jariyatahu falayandur ila farjiha. Fa innalika yuridul amalahi, yang bahaya. Bahayanya ini. Jika seorang di antara kalian bersenggama dengan istrinya atau budak wanitanya, maka jangan lihat farjinya, karena yang demikian itu bisa menyebabkan kebutaan. Jadi buta itu faktornya karena memang keturunan. Yang kedua karena faktornya ketika melakukan hubungan ini senengane melihat kelamin.
yo melihat kelaminnya, ditelok, iya bahaya anaknya menjadi buta. Ini yang dilarang oleh Rasulullah. Yang ketujuh, coitus interruptus, jima terputus. Paham kira-kira, Mas? Coba dipahami. Azal atau coitus interruptus adalah mencabut penis dari liang vagina di saat penis merasakan akan ejakulasi, penuh menumpahkan air mani di luar vagina. Ini dilarang. Alasannya kenapa kok dilarang, Mas? Mencegah kehamilan. Alasan mencegah kehamilan. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Sama dengan membunuh keturunan. Yang kedua, apa? Jika itu dilakukannya, merugikan pihak siapa? Istri perempuan. Lanangnya yang jalan enak dhewe ae. Iya kan? Jalanannya jalan enak dhewe ae. Mau keluar belum puncak istrinya ternyata sudah dikeluarkan. Maka itu namanya coitus interruptus atau azal. Ya. Dari banyak penelitian dinyatakan bahwa senggama terputus bisa berakibat buruk dengan timbulnya radang pada vesikula seminalis. Radang pada vesikula ini bila tidak segera diatasi berakibat buruk timbulnya impotensi. Jadi biarkan keluar di dalam. Kalau keluar di luar itu menyalahkan bahaya kalau laki-laki impotensi. Bahaya yang lebih parah lagi bagi perempuan, enggak puas, belum puas. Apa yang menyebabkan seperti itu? Terjadinya kalau sudah perempuan tidak puas, apa yang terjadinya apa? Mengganggu keharmonisan rumah tangga, betul. Yuk, enggak ngamuk, gampang wong wedok kok ngamukan. Emosian biasanya tidak terpuaskan dalam dua hal. Saya ulangi lagi. Buat kamu juga perempuan. Wong wedok kok gak sabaran, wong wedok keemosian biasanya karena dua hal. Satu, tidak tercukupinya faktor ekonomi. Dua, tidak tercukupinya kepuasan dalam hubungan intim. Iling-ilingin ya, sampean sebagai seorang istri. Ya, kok murang-muringan? Oh, karena dua hal. Kena penyakit kanker, kantong kering. Ya, yang kedua, tidak terpuaskan dalam hubungan. Suaminya gom. Blo, jalo enak ide, we koyok wat, astagfirullahaladzim. Iya, wat kan saya enak ide ya. Yes, yang ke-8, ya, menyebabkan rahasia suami istri. Cerita, no tidak no, mantan nanyar cerita koncone, cerita ni lewat WA group, boleh nak on, wah klu, mantan nanyar ping 5 kon ping biro, telah kalah be aku ping 5, cool, 5-5, ya. 54. Kok iso 54? Iya, sing wedok wis puas ping 5, sing lanang mek ping 4 tok keluarnya. Ya. Ngono diceritakno, boleh apa enggak? Enggak boleh. Lah, sampean ngono iki mau nek sampean ceritakno podo nek sampean melakukan hubungan intim kok ngondelok koncone sampean. Itu delokan aku sek. Ngono. Apik apa elek? Mangkane enggak boleh. Inna syarronasi indallahi manzilata yaumil qiyamah ar-rajul yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilai tsumma yunshiru sirraha. Sejajat orang di sisi Allah adalah nanti dari kiamat ialah seorang laki-laki dan perempuan berselubuh kemudian menceritakan menyebarkan rahasianya. Ceritakno, sing lanang nyeritakno kanca dol lanange, sing wedok nyeritakno padha wedoke. Ya, sing lebih parah lagi, wedok cerita ambek kanca lanange, sing lanang cerita ambek sing lanang, padha eleke. Gak boleh diceritakno iku rahasia sampean, ya. Yes. Kemudian dari ke-8 hal yang dilarang oleh Rasulullah itu kira-kira mana? Hal-hal yang sering dilakukan oleh suami istri. Yang sering dilakukan apa? Yang mana kira-kira? Yang sering dilupakan. Yang nomor berapa kira-kira? Nomor 1. 1 betul. 1 dilingi-lingi. Ya. Sing nomor 1 iki paling bahaya. Apalagi pengantin baru. Ya Mas ya. Untung Gusti Allah ngekei sampean niku mau ada waktu jeda 15 hari. Lah nanti ketika 15 hari kok datang bulan. Saat itu bisa 6 hari, biasanya berapa hari? 7 hari. Sabar sampean. Nek gak kuat sampai telung dino gak kuat, suruh ngeluarkan. Ya, lewat tangannya atau lewat mana saja boleh. Maaf sebenarnya. Lewat mulut istrinya juga boleh. Tapi jangan sering-sering, kadang-kadang istri itu gak mau. Hati-hati. Tapi ya, yang penting itu tadi. Ya, jangan sampai suaminya itu jangan sampai
keinginan hasrat tinggi terus sampai layani dengan itu, maka dosa besar di samping tadi itu ya. Itu yang tadi yang paling berat adalah jima saat istihaid atau nifas. Berarti selesai ya. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan ini. Baik hak istri kepada suami, hak suami kepada istri, etika dalam hubungan intim, dan hal-hal yang dilarang di saat dan setelah melakukan hubungan intim telah kita bahas. Mudah-mudahan dibarengi dengan Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma amin ya rabbal al-fatihah. Amin ya rabbal alamin. Doa sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina silfi wa baina adyan, alif bainahuma ulfatan wa qararan da'ima, wa la taj'al bainahuma furqatan wa khiraran wa khusuma, wa la taj'al bainahuma ya Allah furqatan wa firaran wa khusuma, waqfihima mu'natad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka an tulqiya bainahuma al mahabbata wal widad, wa an tarzuqahuma naslas salih min al banat wal aulad, wa an tarzuqahuma rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakah. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama' bainakum fi khairin wa sa'adah. Rabbana habil ana min azwajina wa dhirriyatina kurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Amin ya rabbal alamin. Demikian ngaji pranikah ini, mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan bah untuk sampean seterusnya, bukan manten anyar tok, tapi sampai meni kanggo ilmu itu. Mangkane buku lembaran ini, catatan ini taruh satu di kamari sampean, rumah sampean satu di kamari sampean, ono sing lali dibuka supaya gak apa kelalen ya, jangan sampai hilang. Boleh nanti punya kakaknya, adiknya yang mau nikah boleh diberikan ya, tapi tetap kudu dikasih pengertian. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.